Angkatan Udara Yordania mengklaim pasukannya mencegat dan menembak jatuh puluhan drone Iran. Sikap tersebut dianggap sebagai tindakan Yordania yang membantu Israel di tengah perang pecah dengan Teheran. Imbasnya, Raja Yordania dikutuk dan dibenci oleh negara-negara Arab. Kecaman dan kutukan itu disampaikan oleh beberapa tokoh melalui media sosialnya. Salah satunya adalah seorang anggota parlemen dari Pakistan, yakni Senator Mustaq Ahmad Khan, yang menyebut Raja Yordania pengkhianat lantaran membantu Israel mencegah drone Iran. Oleh sebab itu, dalam semalaman Raja Yordania menjadi sosok yang paling dibenci di negara-negara Arab. Dikutip dari Reuters, Yordania mengerahkan tentara dan pasukan untuk siaga serta memantau setiap aktivitas drone pada Sabtu 13 April. Pasalnya, langit Yordania menjadi salah satu wilayah yang dilewati oleh proyektil Iran untuk menyerang Israel. Penduduk di beberapa kota di bagian utara negara itu dekat Suriah dan wilayah tengah dan selatan mendengar aktivitas udara yang keras. Bahkan Angkatan Udara Yordania mengintensifkan penerbangan pengintaian. Pada Sabtu malam, Yordania menutup wilayah udaranya yang masuk berangkat maupun transit. Menurut pejabat setempat, hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan jika serangan Iran melintasi perbatasannya.